Rayanza Malik Ahmad, putra bungsu pasangan Raffi Ahmad dan Nagita Slavina terbilang cukup sering mencuri atensi. Tingkahnya yang menggemaskan pun sering dibagikan oleh orang tua maupun pengasuhnya, Sus Rini. Melalui akun Instagram Rini Perdianti, momen ketika bocah yang kerap disapa Cipung ini dibagikan. Dalam video itu, Rayanza tampak tengah makan dengan lauk nasi putih dan ikan goreng. Masya Allah tabarakallah, walaupun anak sultan tapi Rayanza mau makan apa aja, setidaknya mau mencoba dan alhamdulillah suka, tulis Sus Rini dalam keterangan videonya. Rayanza duduk tenang di kursi makannya. Sus Rini kemudian menyodorkan sajian makannya yang diletakkan di piring bergambar Doraemon. Rayanza kemudian mulai memegang ikan goreng itu dengan tangan kosong dan diperingatkan untuk hati-hati karena panas. Sebelum mulai makan, Sus Rini mengajak bocah berusia 1 tahun 5 bulan itu untuk berdoa terlebih dulu. Setelah selesai doa, Rayanza kemudian mulai menyantap ikan goreng itu. Ia memakan bagian kepala terlebih dulu yang terdengar begitu renyah. Sekilas ikan tersebut terlihat seperti ikan asin karena ukurannya yang kecil. Sajian makan siang adik Rafathar ini juga tampak sederhana. Unggahan ini lantas menarik banyak perhatian warganet. Beragam komentar memenuhi unggahan ini. Pakai sambal pung, lalap, sayur asam, makin seru, komentar seorang warganet. Warganet lain kemudian menyadari bahwa ikan yang disantap bukan sembarangan. Ikan sashimi ya guys ya, bukan ikan asin, ujar warganet ini. Ikan goreng sih, tapi ikan shisamo, ikannya sultan, tulis warganet lain di kolom komentar. Ikan shisamo disebut juga sebagai ikan telur dengan kandungan omega-3, vitamin, kalsium dan berprotein tinggi. Ikan yang berasal dari Jepang ini diketahui punya harga yang cukup mahal, yakni berkisar dari puluhan hingga ratusan ribu rupiah. Sementara itu, hingga Sabtu 22 April 2023, unggahan ini sudah disukai oleh lebih dari 540 ribu akun di Instagram. Menjelang Lebaran, kebanyakan masyarakat memilih untuk mudik alias pulang kampung untuk menemui keluarga. Namun, hal yang berbeda justru terjadi di rumah keluarga Sultan Andara. Rini Perdianti alias Sus Rini, pengasuh Rayanza, justru menolak pulang kampung. Pengakuan ini rupanya membuat Nagita Slavina kebingungan. Ia bahkan mempertanyakan suami Sus Rini lantaran sudah lama tidak bertemu. Tahu kok, maksudnya kalau ibu tuh ngizinin saya pulang kapan lagi, cuma sayanya kan yang gak bisa, ucap Sus Rini sembari tertawa. Yang males pulang? Sahut Nagita Slavina hingga membuat Sus Rini kembali tertawa.